KKB ancam bunuh pilot Susi Air. Ini respons Panglima TNI. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyebar video ancaman akan menembak pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehertens, yang telah disandera sejak tanggal 7 Februari lalu. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI terus berupaya melakukan penyelamatan. Dia mengatakan upaya penyelamatan pilot Susi Air dilakukan dengan hati-hati agar prosesnya tak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat. Yudo mengatakan pihaknya juga sudah memaksimalkan negosiasi dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat soal pembebasan Kapten Philip dari sandera KKB. Yudo mengatakan para tokoh agama dan masyarakat berharap tidak ada kontak tembak dalam kegiatan penyelamatan ini. Seperti diketahui, Kapten Philip masih disandera sejak tanggal 7 Februari lalu. Kabar terbaru, beredar video KKB di wilayah Papua mengancam akan menembak Kapten Philip jika tuntutan mereka untuk dimulainya pembicaraan soal kemerdekaan Papua tidak juga dipatuhi. Dalam video yang baru saja dirilis, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 27/5, Mehertens yang terlihat kurus tampak memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang dan dikelilingi oleh para anggota KKB yang menenteng senapan serbu. Mehertens terlihat berbicara ke arah kamera, dengan mengatakan para separatis menginginkan negara-negara lainnya, selain Indonesia, untuk terlibat dalam dialog soal kemerdekaan Papua. Jika itu tidak terjadi dalam 2 bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menambak saya, ucap Mehertens dalam video tersebut. Negara yang lain berbicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka. Kalau sudah 2 bulan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka akan tembak saya. The Papuan military here have given 2 more months for the countries outside of Indonesia to engage in dialogue with Indonesia and Papua for Papua independence. If that does not happen within 2 months, then they say they will shoot me. Nah, itu sudah, Pak Pilot sudah mengaku diri bahwa dari negara, terus dari negara Indonesia harus hanya mengaku saja. Jadi dari negara harus tendang diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.